Kabar duka. Aurel Hermansyah keguguran. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Penyanyi Aurel Hermansyah membagikan kabar duka di Instagramnya. Mengunggah foto hasil USG. Istri Atta Halilintar itu mengisyaratkan bahwa sudah keguguran. Innalillahi wa innailaihi rojiun. Selamat jalan anakku sayang. Doain mama dan papa dari surga ya. Tulis Aurel Hermansyah sebagai caption pada Selasa tanggal 18 Mei tahun 2021. Tak banyak kata yang ditinggalkan Aurel Hermansyah untuk menjelaskan. Namun, unggahan Atta Halilintar seolah membenarkan kabar duka tersebut. Atta Halilintar mengunggah foto yang sama dengan sang istri. Ia lantas berharap bisa bertemu anaknya kelak di surga. Sampai jumpa di surga anakku. Doain papa mama ya. Kata Atta Halilintar sebagai keterangan foto. Unggahan itu pun banjir doa dari warganet dan rekan artis. Banyak yang menguatkan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar untuk tetap sabar dan tegar. Sabar ya Atta Aurel. Komentar Audi Item dan Afyukila. Innalillahi. Sabar ya bro. Timpal Rey Bayang. Yang sabar ya sayang. Allah pasti gantikan. Tetap kuat. Tambah at Stevia Agnesia. Sebelumnya Aurel Hermansyah sempat pendarahan karena kelelahan. Dia pun sampai beristirahat total dan membatalkan sejumlah pekerjaan. Beberapa hari belakangan, tampak Aurel Hermansyah terbaring lesu di kasur dan dijenguk Krisdayanti dan Yuni Shara. Bahkan, ia pun tak kuat berdiri hingga harus dibantu kursi roda untuk kemana-mana. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.